Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamda syukran lillah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم بنفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menjadi rukun dari khutbah itu sendiri, yakni wasiat. Wasiat ini adalah wasiat para anbiya, wasiat para rasul yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah disampaikan oleh para ulama salaf, wasiat yang pernah disampaikan oleh waliullah, wasiat yang pernah disampaikan oleh para khatib yang lebih dahulu berdiri di atas mimbar ini dari khatib sendiri, yakninya wasiat takwa. Khatib berwasiat kepada jemaah sekalian, terutama bagi diri khatib sendiri, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kadar keimanan kita dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh seseorang, orang Badui, orang pedalaman di Arab. Cara berpikir mereka tentu berbeda dari kebanyakan para sahabat, dan alangkah indahnya perbedaan ini mendatangkan sebuah hal yang sangat menakjubkan, di mana belum pernah terbesit pertanyaan, sebuah pertanyaan kecuali dilontarkan oleh orang Badui ini. Apa pertanyaannya? Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sebenarnya Tuhan kita itu dekat sehingga kita harus berbisik-bisik kepadanya, atau Tuhan kita jauh sehingga kita harus dengan suara lantang menyeru kepadanya?" Rasulullah diam. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang belum pernah terlontar dari lisan siapapun kecuali lisan orang Arab Badui ini. Kemudian turunlah suatu ayat di dalam surah Al-Baqarah yang menjadi penjawab bagi pertanyaan orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi
anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya hambaku kepadamu akan diriku, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka penuhilah perintahku dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu mendapat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah senantiasa mengabulkan permintaan hamba-hambanya, tidak pandang bulu. Setiap orang tanpa terkecuali yang meminta kepada Allah, pasti Allah kabulkan doanya. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia berpangkat, atau hanya rakyat biasa, asalkan dia mau berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Tapi timbul pertanyaan, mengapa doa saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjawabnya ada 3 statement bagi Allah dalam menjawab setiap doa hamba-hambanya. Yang pertama, ketika seorang hamba meminta kepada Tuhannya, Allah kabulkan langsung sesuai dengan permintaannya. Ia minta mobil, Allah kasih mobil. Dan yang kedua, hamba-hamba yang meminta kepada Allah, Allah kabulkan doanya, namun Allah gantikan dengan yang lebih baik. Namun dalam pandangan Allah kebaikannya, bukan dalam pandangan dia sendiri. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum. Kamu mengira yang kamu benci itu buruk bagi kamu, sedangkan itu baik bagi kamu. Dan kamu mengira kamu cintai sesuatu, sedangkan itu buruk bagimu. Ini adalah bukti ketidaktahuan bagi kita akan apa yang kita cintai dan apa yang kita benci. Yang ketiga, seorang hamba yang meminta kepada Tuhannya, Allah kabulkan, namun Allah tunda-tunda untuk memberikan permintaannya. Ini adalah 3 statement bagi Allah dalam menjawab setiap doa kita. Maka dari itu, senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan, karena kita harus yakin Tuhan kita Maha Pengijabah doa setiap hamba-hambanya. Tidak luput dari pendengaran Allah, tidak luput dari penglihatannya setiap doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah yakin, jangan pernah ragu bahwasannya Allah selalu senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi doa yang kita sampaikan pada hari ini Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah tunda-tunda apa yang kita inginkan, karena Allah tahu ada waktu yang lebih baik doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan berdoa, camkan fa'tabiru ya'ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أيها الحاضرون إني أوصيكم بنفسي اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.